pengosongan lahan di Kelurahan Sarisari untuk pembangunan tol Bocimi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Bogor atau jika ia berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat hukum untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah seluas 104 meter persegi bidang nomor 72 berikut bangunan yang didirikan di atasnya atas nama termohon Siti Hajar. Tanah seluas 266 meter persegi berikut bangunan di atasnya bidang 73 berikut bangunan yang didirikan di atasnya atas nama termohon Siti Hapsoh. Tanah seluas 368 meter persegi bidang nomor 74 atas nama dan akan dibacakan dan bapak-bapak adalah saksinya karena di dalam tidak ada dan ini tergembok. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak usah. Nanti boleh yang dibacakan aja. Nanti saksinya bisa di sini. Termasuk saksi di sebelah. Yang baca Ibu atau Pak Herman? Siap. Saya baca. Ini bisa diupdate nggak sih Mas? Aku pengen update status. Ah, nggak apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Brigadir D. Hayu Sara Putri Brata.